华万凤。Ribuan tahun yang lalu, binatang-binatang yang tidak berdaya dan juga lemah memilih mereka yang memiliki kekuatan luar biasa dan membuat pasukan khusus. Bepergian ke seluruh dunia untuk menjaga para binatang yang berada dalam bahaya. Seiring berjalan waktu, mereka mengembangkan organisasi itu. Sekarang, dengan kekuatan mereka yang luar biasa dan teknologi yang hebat, mereka berjuang untuk perdamaian dunia. Kecepatan luar biasa, full! Lompatan mengagumkan, Sammy! Sihir ajaib, Lucy! Kekuatan dahsyat, Max! Sepertinya mereka membawa banyak teman. Saatnya untuk kita mengeluarkan Force Weapons. Force Weapons, siap! Berubah, Force Gun! Mini Force. Mereka menyebutnya Mini Force. Benar-benar konyol. Semua binatang ini mulai membuatku marah. Dengan kekuatan Megamons, aku akan mengalahkan mereka. Beraninya mereka main-main denganku. Akan kuhancurkan mereka. Sama, silakan ambil. Berhenti sekarang juga. Makan tanpa membersihkan diri. Bersihkan diri kalian sekarang. Hei, setelah makan kami akan mandi. Iya, kami akan mandi setelah makan. Kami kan lapar. Kalian akan sakit kalau makan dengan tangan kotor. Ayo cepat bersihkan diri kalian. Ayo cepat. Dia tidak membiarkan kami makan. Kalau begitu, Susi! Aku kelaparan. Kalau aku tidak segera makan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Sudah sana. Taman hiburan Zipilen, tiket masuk untuk 2 orang. Ini ambillah. Tidak bisa. Kau membuatku tidak punya pilihan. Aku akan memberikanmu sesuatu yang jadi favoritku. Cukup. Cepat bersihkan diri kalian. Tapi ayolah. Menyedihkan sekali. Kami tidak ingin mendengarkan ocehan ini. Kalau kami mandi terlalu sering, kami hanya akan membuang-buang air. Apa kau bilang? Kami semua bebas.
Kami makan jika ingin makan, kami mandi jika ingin mandi. Cepat bersihkan dirimu! Sekarang! Tiba-tiba saja aku berkeringat. Sebaiknya aku mandi dulu. Teman-teman, kita mendapat misi. Ayo pergi! Mini Force, tim M03G, semuanya di sini? Baik, Komandan! Ada kejadian di distrik S43. Nain mengirim Mekamon untuk mengancam binatang. Kali ini jenisnya apa, Pak? Tingginya menurut intel, 9 meter. Matanya menembakkan sinar laser yang sangat kuat. Tangannya bisa memanjang. Arus listrik tegangan tinggi mengalir melalui cakar-cakarnya. Matanya punya sirkuit yang rumit dan terhubung dengan otaknya. Kalau kalian menghancurkan matanya, maka dengan mudah, kalian bisa hilangkan ancaman itu. Tidak masalah, kami akan laksanakannya. Bagus, sekarang semuanya siap bergerak. Siap, baik Pak. Mini Force, berubah. Berubah. Hiya. Berhenti mengganggu teman-temanku. Pengganggu. Tenang, Max. Kita serang mereka bersama-sama. Mini Force, serang! Lihatlah teman-teman, akhirnya dia muncul juga. Kita keluarkan Force Cars. Force Car, berangkat! Berangkat! Baiklah, teman-teman, sekarang waktunya menari. Jalankan rencananya. Baik. Force Guard, kecepatan penuh. Bertahanlah!
Lucy, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih, Val. Baiklah, sekarang kita berikan Force Flash padanya. Baik! Force Flash, nyalakan! Nyalakan! Force Flash, tembak! Apa? Kau gagal? Kau tahu berapa banyak uang yang sudah kuhabiskan? Suatu hari nanti, aku akan mengalahkan kalian! Hah? Apa ini? Apa? Siapa kau? Siapa kau? Aku adalah Pascal, mantan Ranger Mini Force. Dan kenapa kau datang kemari? Apa kau tahu? Aku juga sangat membenci Mini Force. Kenapa? Kenapa kita tidak menggabungkan kekuatan? Karena aku di sini bisa membantumu untuk menguasai seluruh binatang di dunia. Kenapa aku harus percaya? Kalau begitu, akan kutunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Aku juga punya anak buah yang sangat setia. Kacang yang sangat banyak. Jangan khawatir, Susi. Aku pasti akan memberikan semua yang aku miliki untukmu. Kau pasti akan bersih-bersih rumah hari ini. Kau masuklah sekarang juga. Baiklah, Semi. Tidak. Kau itu pengecut. Pergilah bersama Lui dan mulai bersih-bersih. Ini konyol. Kau akan tarik kata-katamu. Tidak usah dikatakan kemenangan milikku. Mulai! Panggilan darurat. Teman-teman, ayo pergi. Tunggu, kalian mau kemana?
mana? Baru saja ada keadaan darurat. 100 tahun lalu, ada agen rahasia bernama Pascal. Dia mengkhianati organisasi dan melakukan kejahatan. Jadi kami penjarakan, tapi baru-baru ini dia kabur bersama penjahat lainnya. Dan dia pergi ke wilayah kalian, desa Bluebell Village. Dia pergi ke desa itu untuk melaksanakan rencana jahatnya. Dia benar-benar pengkhianat. Agen rahasia yang berkhianat? Akhirnya kita mendapatkan musuh yang sepadan. Pria ini, aku akan mengalahkannya. Pascal adalah ancaman serius. Anak buah Pascal mungkin hanya kata, tapi sangat kuat. Persatuan antara Pascal dan Nine akan menjadi ancaman terbesar yang dihadapi Miniforce. Dia ingin menghancurkan substansi di distrik S39. Pergilah sekarang kalau ingin menghentikan Pascal. Baik, siapa? Miniforce, berubah! Berubah! Hei, apakah itu Pascal? Dia terlihat seperti kadal. Sebenarnya dia memang kadal, Vought. Tunggu, benarkah? Terserah. Apa yang kau rencanakan dengan Nate? Jadi kalian Miniforce. Aku datang untuk menguasai dunia ini. Siapapun kalian, aku tidak akan membiarkan kalian menghentikanku. Ayo cepat, serang mereka! Ya! Forceball, berubah! Sekarang giliran Pascal. Force Gun, berubah! Tidak buruk. Cobalah yang satu ini. Force Ward, berubah! Kalau kekuatan kalian bergabung dengan kekuatanku, kita akan menguasai dunia. Jangan bicara konyol. Miniforce, aku tidak mengira kalian sekuat ini. Pascal, tidak masalah sekuat apapun dirimu. Kapanpun dimanapun kami akan menghentikanmu. Tunggu. Aku memberimu kekuatan kegelapan. Dia menjadi monster. Keluarkan Force Cars. Force Cars, berangkat. Berangkat. Thank you.
sangat keterlaluan. Apa ini? Apa yang terjadi? Gas beracun. Udara di dalam kokpit sudah terpolusi. Sekarang kita tidak punya waktu banyak. Semuanya, kuatkan diri kalian. Kita tidak boleh menyerah di sini. Gunakan pemurni udara. Aktifkan. Aktifkan. Fungsinya sudah kembali ke Force Box. Berhasil. Semua berfungsi kembali. Bagus sekali. Kalau begitu kita bergabung dan menyerang dengan Force Flash. Baik. Force Flash, nyalakan. Nyalakan. Force Flash, tembak. Tidak, kalian keterlaluan. Tunggu, aku akan membalas kalian. Serangan laba-laba Mechamon. Hei, nanti kau terluka. Apa kau tahu betapa berbahayanya melompat seperti itu? Aku kan bukan bayi lagi, aku bisa jalan sendiri, Ibu. Oh, Ibu rasa tidak. Hei, Ibu sudah katakan padamu, hati-hati. Kau di mana? Keluarlah sekarang juga, ayo. Awas! Ibu! Ibu! Sayang, aku tidak apa-apa. Siapa di sana? Tolong kami! Tolong! Banyak binatang mulai tertangkap satu persatu dengan jaring laba-laba. Berenergi serap khusus yang kau buat, Neng. Kau memang luar biasa. Kali ini jangan ada kesalahan. Tentu saja. Kalau kita menyerap semua energi dari binatang di hutan ini, Mini Force tidak akan bisa menghentikan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kita. Teman-teman, bisa kalian bantu aku? Aku ada rencana dengan teman-temanku, tapi aku lupa aku punya PR. Dan kenapa kami harus melakukan ini untukmu? Ya benar, seorang pelajar harus mengerjakan PR-nya sendiri. Teman-teman, ayolah kita bantu dia ya. Setuju? Apa? Tidak bisa. Tidak, seorang pelajar harus mengerjakan PR-nya sendiri. Tentu saja, untuk kali ini dia benar. Kalian kira aku tidak mengetahuinya. Tapi aku tidak punya pilihan. Kalau kalian tidak bersedia membantuku, aku akan dalam masalah besar. Baiklah, aku tidak punya pilihan. Kita lihat apa kau bisa menolak setelah mencoba kue kacangku. Jejek! Yeah!
Dan kukira, kali ini kau akan berbeda. Baiklah, seorang teman membutuhkan pertolongan. Sekarang aku akan membantumu, Volt. Hebat! Ayo kita segera mengerjakan PR Susi. Terima kasih, aku percayakan PR-ku pada kalian. Jangan khawatir, kau bisa mengandalkanku, Susi. Menyedihkan, Mini Force Rangers mengerjakan PR. Jangan bilang kau tidak bisa mengerjakan PR anak sekolah dasar. Kau pikir itu akan membuatku mau mengerjakannya? Oke, baiklah. Aku adalah Raja PR. Sudah lama aku tidak mengerjakan PR. Ini susah. Itu sebabnya membantu manusia. Padahal dia bilang pada Susi kalau Susi bisa mengandalkannya. Pesan darurat. Teman-teman, ayo pergi. Nine menggunakan laba-laba Mechamon dan mengambil energi dari semua binatang melalui jaring laba-labanya. Kalau tidak diselamatkan dalam 3 jam, hidup mereka dalam bahaya. Hah, ya ampun, penjahat itu. Dan sekarang laba-laba. Hah, tentu saja kami akan menyelesaikan ini dalam hitungan detik. Laba-laba Mechamon lemah di kakinya. Tapi untuk mendekatinya bukan hal yang mudah. Lalu bagaimana cara menyikirkan jaring laba-laba itu? Kalahkan laba-laba Mechamon, maka jaringnya juga akan hilang. Baiklah, Rangers. Kita harus menyelamatkan teman-teman kita. Siap, baik, Pak. Mini Force, berubah! Jadi kau serius? Baiklah. Bukankah sudah agak terlambat? Kami sudah menyerap semua energi binatang. Kau lagi? Kau kadal jahat! Kalau kau tidak ingin seperti waktu itu, aku sarankan kau lepaskan teman-teman kami. Kalian memang pengganggu. Jangan halangi aku dan pergi dari sini! Forceball, berubah! Forcegun, berubah! Apa yang telah kau lakukan? Cepat serang! Kalian payah sekali. Force Gun berubah. Berubah. Mereka benar-benar bukan berandal biasa. Aku harus mengeluarkan kemampuanku yang terkuat. Sekarang hadapilah laba-laba raksasa. Besar sekali. Hanya kelihatannya saja besar. Dia sebenarnya sampah besi. Sekarang, ayo kita lakukan. Oscar, berangkat! Berangkat!
Sudah berakhir. Tidak. Lucy, kau penjahat. Kau laba-laba. Aku sudah muak. Sengatan listrik. Dia menyerap energi kita. Dengan kecepatan ini kita tidak akan bertahan walau 3 menit. Semuanya fokus. Kita harus tetap kuat. Teman-teman, aku akan singkirkan laba-laba ini dengan force jetku. Force jet, tembak. Bagus. Sekarang kita serang bersama-sama. Baik. Jet, tembak! Ibu! Anakku! Aku pulang. Apa kalian sudah? Tunggu. Apa? Jadi ternyata mereka tidak menjawab satu pertanyaan pun.